Oke. Kenalkan. Nama saya Gemblung. Kenapa? Nama saya Gemblung. Mungkin karena bapak saya sering bilang bahwa aku Gemblung. Kalau enggak percaya, lihat ini. Kae kerjane dolan bae. Sekolah ora diperhatikan. Dasar bocah Gemblung. Iya, ya Gemblung ya, bocah piye? Sekolah kok sawu dele dewe. Emang ora nggo biaya apa? Anggere ora gelem sekolah ya wis lah. Jadi buru-buru macul kan ora apa-apa. Diurusi wong tua ora gelem, dasar bocah Gemblung. Ya mungkin wan bae bisa diatur masuk manungsa ora. Atau mungkin nama Gemblung itu yang disebutkan oleh ibu saya. Waktu saya mau minta beli motor sama ibu saya, ibu saya bilang Gemblung gitu. Lihat aja seperti ini. Yung, jalan duit ini kok tuku motor, Yung? Yang kok angger bingung tadi bojone bupati. Aja gluweh, Yung. Kok kowe sing gluweh? Tuku motor. Sekang ndi duite? Sekang dia sekang Sumantra. Ulang tahun kerja nang perkebunan masa balik orang gak duit sih. Kok kowe sing gemblung, Suman gemblung. Memangnya dadi buruh perkebunan bayarannya akeh. Enak temen. Kok tuku motor. Dasar bocah gemblung. Mungkin setelah saya patah hati dengan si Rasmini, sehingga menunggu kejandanya Rasmini, sehingga ibu saya mengatakan bahwa aku Gemblung. Yung. Apa? Si Rasmini kayak bojo karo siapa sih, Yung? Kayak si Wario, batirmu. Kapan ya jadi randa? Hush, Gemblung kok.